Halo guys, dimanapun Anda berada, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan uang dari bisnis agrobisnis ya. Di sini adalah kita akan bisnis yaitu penjualan jeruk nipis ya. Yang mana jeruk nipis ini ya, ini harganya lebih stabil dibandingkan dengan jeruk manis lainnya. Paling rendah untuk jeruk nipis ini adalah harganya itu adalah 5.000 bahkan 4.000, itu pun diambil. Dibandingkan jenis yang jeruk manis ini harganya akan anjlok. Tapi kalau jeruk nipis ini lebih stabil. Kadang puncak-puncaknya jeruk nipis itu per kilo bisa sampai 15 sampai 17 ribu, bahkan 20 ribu. Nah, kita hitung saja untuk investasi yaitu jeruk nipis, kita beli bibitnya itu misalnya di warung bibit ini harganya murah ya, ini bisa antara 6 ribu atau 7 ribu, anggap aja mahal-mahalnya 7 ribu per bibit ya. Bibit kalikan misalnya 100. Nah, ini investasinya adalah 700 ribu. Ya, 700 ribu. Ini investasi untuk beli bibitnya di warung bibit. Nah, terus 700 ribu kita investasikan setahun. Ya, setahun ini akan mulai, satu tahun ini akan mulai tumbuh ya, dan tumbuh baik terusan berbuah. Anggap saja kalau satunya itu adalah, anggap saja paling minim itu ada 3 kilo, 5 kilo ya, paling minim aja 100 sampai ya 3 kilo, berarti adalah 3 kilo ya, ini 300 kilo. Nah, maka ketemunya itu anggap saja 300 kilo kali yang paling rendah, harga paling rendah itu adalah 4.000, maka ketemunya yaitu 1.000 juta ya, 12 ya, nolnya itu ada 0000 ya. Ini berarti ya, ini 1.200.000, ini adalah memakai 100 kilo, ini tahun pertama ya, dengan estimasi untuk biaya satu ya, satu apa bibit itu agak saja 3.000, sekitar 10.000 lah, 10.000 kalikan ya 3.000 lah ya, ini operasionalnya 3.000 untuk 100 bibit misalnya, ini paling tinggi kalikan 100 atau 300.000. Ini operasional. Sehingga kalau tahun pertama ini, tahun pertama akan ada 700.000 ditambah 3.000, 300.000. Ini 1 juta. 1 juta ya. Ini. Maka dia 1.200.000 sampai 1 juta kurangi 1 juta maka masih 200.000. Nah, ini adalah memakai harga terendah. Jadi masih 200.000. Nah, tanamannya itu masih akan berlangsung, bibitnya, tanaman jeruknya, jeruk nipis. Jeruk nipis masih tumbuh ya, masih tumbuh. Nah, masih tumbuh. Maka dari itu segeralah investasi ke bibit jeruk nipis yang sangat menguntungkan, dan bibitnya bisa diorder di warung bibit dan kami siap untuk memandunya. Terima kasih, salam sukses.